Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Newsroom dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru tentang seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi kali ini datang dari salah satu sahabat Ayu Ting Ting yang memberikan informasi bahwa Ayu sedang off air nih pemirsa, dan nilai penampilan Ayu Ting Ting malam hari ini di salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia. Ayu Ting Ting diundang langsung nih oleh para bosnya dan ikut memeriahkan acara tersebut. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting yang sangat luar biasa, sangat cantik dan dandanannya pas. Dilihat dari atas sampai bawah, Ayu Ting Ting perfect dan sangat luar biasa. Inilah penampilan mungil Ayu Ting Ting malam hari ini yang terlihat sangat cantik dengan dress berwarna kuning dan dihiasi dengan perhiasan-perhiasan indah di bagian tangan dan juga telinganya. Ayu Ting Ting terlihat sangat sempurna malam hari ini, dan tamu-tamu undangan pun begitu sangat menyukai penampilan Ayu Ting Ting malam hari ini. Dibagikan oleh salah satu sahabat fotografer yang sangat handal, Kakiando Ona, 56 menit yang lalu. Dan di sini juga ada status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya. Gaun cantik Ayu Ting Ting dari Rika Wirjes Makeup, Yuyun Saputra, Hydro Christopher Reji, anting-anting dari Rinaldi Yunardi, stylist Erik Halamin dan timnya Muhafiyat pemirsa. Cantiknya, masya Allah cantiknya, dari Nobita Makeup Artist. Kemudian juga dari para sahabat di komentarnya banyak banget yang memberikan emotik love nih dari Musik On Air. 10 menit yang lalu juga ikut berkomentar di akun Instagram Ayu Ting Ting, Musik On Air yang berasal dari Turki. Luar biasa ya Ayu Ting Ting, langsung banyak nih statusnya disukai oleh banyak orang. Nah ini baru oke posenya. Kalau begini cantik banget, mukanya pas, keren, love you. Jolek Ayu Ting Ting, Arik Halamin, Krishna Farnaji. Cantik banget nih katanya, pakai gaun kuning, perfecto. Wah wah, selamat untuk Ayu Ting Ting ya, penampilan malam hari ini masya Allah cantik banget. Dan pastinya sangat luar biasa karena didukung oleh para sahabat. Kemudian juga dari sahabat kita nih, Kirain 464, masya Allah cantik banget, riasannya natural. Warna baju kuning seperti ini nambah bersinar, cantik aslinya tadi abis ketemu ramah pula. Kita Devieni Arati, wah tadi baru ketemu nih katanya sama Ayu Ting Ting, orangnya baik banget nih. Selamat ya, udah bisa bertemu nih dengan Ayu Ting Ting. Semoga Mimin juga bisa ketemu nih sama Ayu Ting Ting ya suatu saat nanti, amin ya robbal alamin. Dan inilah penampilan memukau Ayu Ting Ting malam hari ini. Lihat saja bapaknya sampai happy banget nih ya goyangnya, goyang bersama biduan cantik Ayu Ting Ting yang memang super luar biasa cantik dan juga ramah. Semangat untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu sehat dan semoga selalu dilancarkan segala pekerjaan dan juga rezekinya, amin ya robbal alamin. Selain ada informasi mengenai Ayu Ting Ting yang sedang perform malam hari ini, di sini juga Mimi menginformasikan kembali nih untuk para sahabat semua pecinta Ayu Ting Ting bahwa Ayu besok akan hadir sebagai bintang tamu di pagi-pagi Amir Trans 7. Bagi sahabat semua jangan lupa ya, besok Ayu akan hadir bersama dengan Fildin dan juga ada Jeremy Ahlakwani yang akan hadir sebagai bintang tamu besok pagi. Temanya adalah laut nih pemirsa, dan di sini Ayu Ting Ting akan berperan sebagai Ratu Atlantis. Wah, seperti apa penampilannya? Jangan lupa besok ada Ayu Ting Ting di pagi-pagi Ambyar bersama dengan Victor Agustino. Sudah lama banget ya para sahabat dan juga fans Victor dan Ayu menunggu saat-saat dan momen-momen Ayu Ting Ting bisa duet lagi dengan Ayu Ting Ting. Dan akhirnya insya Allah besok mereka berdua akan tampil kembali dan
dan pastinya akan menghibur kita semua. Dan di sini juga Mimin menginformasikan mengenai tingkah Victor ketika bertemu dengan artis yang lain dan dipersatukan dengan Ayu Ting Ting. Victor kalau sama artis yang lainnya nggak mau nempel nih, tapi kalau sama pawangnya Ayu Ting Ting pastinya akan happy dan langsung nempel tuh ya. Ayu Ting Ting adalah pawang para jomblo nih. Semoga deh besok akan memberikan tayangan yang sangat fresh, luar biasa untuk kita semua. Semoga Ayu dan juga Victor bisa bertemu kembali dan pastinya menghibur kita semua. Semoga Ayu dan juga Victor bisa sama-sama hadir dan tidak ada yang berhalangan hadir seperti acara-acara sebelumnya. Wah, banyak banget nih pastinya yang sudah menunggu kehadiran Ayu dan juga Victor. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung terus dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I